Itu kita terkejut. Lia Aziz bersama dengan saya hari ini. So Lia, yes. Soalan pertama saya lah. Hari pertama, kali pertama di pentas Big Stage, macam mana hari ini persembahan? Dapat komen yang cukup baik lah, yes, kan, daripada semua juri. Alhamdulillah. Okay, untuk Lia sendiri, untuk performance malam ini, dia sebenarnya untuk diri Lia sendiri, dia proud dengan diri dia, and dia sangat happy, and komen-komen juri pun dia boleh katakan sangat membina untuk dia improve lagi untuk minggu depan. So dia sangat happy lah, sebenarnya happy and more too excited. Lia, kalau mungkin ramai tak tahu, tapi saya tahu Lia sebenarnya. Awak sebenarnya hampir-hampir sebenarnya tak dapat minggu ni, ya? Ya. Kan? Sebab awak apa? Positif, eh? Sebenarnya, yeah, itu kan? So, macam mana persediaan awak? Sebab macam seminggu sebelum, tiba-tiba 10 hari sebelum lah. Apa? Berapa hari sebelum lah? 14 hari sebelum. 11. Bukan 14 hari sebelum, tiba-tiba awak positif. Dan awak terus menunggu kan dengan sabarnya kan. Awak rasa suspend tak? Macam tiba-tiba dah dapat, tiba-tiba positif pula. Sebenarnya saya sangat nervous masa tu sebab saya baru lepas shoot juga untuk Big Stage beberapa hari sebelum saya tahu yang saya positif. So bila saya tahu saya positif tu, of course saya, Allah, saya terus tengok date sempat ke saya perform untuk first week. Sebenarnya kalau ikutkan, saya memang hampir-hampir tidak dapat perform untuk minggu ni sebab dengan keadaan kesihatan yang tidak memuaskan. Tapi saya cuba yang terbaik juga. Sebenarnya actually semalam memang dia, to be honest, memang dia tak ada suara langsung. Memang even rehearsal memang dia tak boleh nak all out sebab, yeah. So hari ni dia dah cuba yang terbaik untuk, even dia tak okay, tapi dia cuba yang terbaik untuk orang di luar sana sebab dia tak boleh tunjuk yang dia sakit, betul tak? So dia dah cuba yang terbaik, so dia harap orang kat luar sana pun berpuas hatilah dengan performance dia. Walaupun quarantine habis awal, tapi biasalah, yeah, lepas positif sebab dia ada simptom kan? Ya, yeah, betul. Sebenarnya memang dia memang masa positif tu dia ada demam, dia ada ya, hilang diri rasa dan juga batuk. Batuk tu yang paling teruk sekali. Sampai hari ni dia masih batuk. So dia harapkan doa orang ramai di luar sana untuk kesihatan dia akan pulih secepat mungkin. Dia tu memang sangat mengganggu kan. Yeah. So macam Lia sendiri kan, muda lagi tiba-tiba kena macam tu. Sedangkan inilah peluang Lia untuk berkembang, untuk menunjukkan diri kan. Apa perasaan Lia sebenarnya? Okay, sebenarnya semalam kita rasa, even hari ni pun dia sangat takut if dia boleh buat ke tak. Sebab semalam masa dia rasa, sejujurnya memang dia rasa down sangat. Dia rasa, ish, boleh ke dia buat esok ni? Dia betul-betul boleh ke? Sebab kalau tak, kalau dia rasa tak boleh, dia akan turun half key. Tapi bila turun half key nanti, dia tak se, orang kata tak sesedap lah kalau original key. Lagu kan, tu memang dia buat dengan original key awak lah tu. Lagu bukan lagu lain kan? Lagu tu nanti mendata saja. So perasaan dia sebenarnya bila dia ada keadaan macam ni, dia sebenarnya semalam memang agak down. Tapi hari ni dia cuba untuk bagi semangat diri sendiri and dia tak boleh fikir sangat pasal apa yang dia sangat positif, masalah dia sekarang. Sangat-sangat positif dia. Ya, yeah, so minggu depan lagu apa yang awak dapat? Okey, lagu minggu depan adalah lagu Tampar Wanita Ili. Tu lagu lama tu. Ya. Yeah. Kan? Saya awak tak lahir lagi. Lahir maksud tu dah? Tak kot. Ke baby lagi kan? Lahir atau baby mungkin lah lagu tu masa dua tu kan? Lah. So, mungkin awak tak pernah dengar masa kecil, bukan zaman betul awak. So, kenapa pilih lagu tu? Kenapa dia pilih lagu tu? Sebab kalau kat luar sana mungkin orang dengar lagu Lia juga Kucu-Kucha dan juga orang kenal dia mungkin cover-cover lagu zaman sekarang. Tapi sebenarnya Lia ada juga cover lagu lama-lama tapi mungkin kurang orang dengar atau kurang orang ketahui. So this week dia juga ingin next week dia akan menyampaikan lagu lama yang mungkin orang tak expect dia bawa. Siapa awak rasa sekarang ni, setakat ni lah, hari ni pertama ni, masing-masing menunjukkan, ada yang tunjuk taring, ada yang tak nak tunjuk, yeah, lagi kan. Yang Lia nampak siapa selain daripada Lia sendiri? Wow, hari ni, wow, Lia sebenarnya sangat amazed sebab semua orang kat belakang backstage tu semua nervous. Memang, ish, macam mana nak buat ni? Macam tu kan? Tapi sebenarnya Lia amazed dengan semua orang sebab diorang kawal diorang punya stage fright. Mm-hmm. Because this is first week, so dia tak sesenang yang mungkin kita tengok dekat kaca TV. So paling mesti kena pilih kan. Kalau tak nanti klise pula. Betul, tahu tak apa. Okay. So yang paling amazed adalah Yasmin, Aisyah, of course Aisyah. Sebenarnya banyak lagi tapi dua tu antara Iqbal tak ada?
Ha? Iqbal tak ada eh? Itu kita terkejut. Iqbal muncul kan? Yes. Okey, awak dah sebut jadi Aisyah dengan Yasmin. Hmm. Okey, Iqbal pula kerana Iqbal tiba-tiba sebagai peserta kru 12. Hmm. Ha, macam mana apa sebagai salah seorang peserta yang paling muda kan? Apa perasaan awak sebenarnya? Okey, sebenarnya kita terkejut, tapi kita tak terkejut sangat sebab views Abang Iqbal pun mencecah lebih 500 ribu views. So kita tak adalah, dia terkejut sebab kita tak tahu, sebab sebelum ni kita orang ada shoot kan untuk teaser apa semua, ada semua contestant. Tapi macam Abang Iqbal, dia tak ada, hari ni baru semua orang tahu. So bila itulah kejutan dia, dan bila dia tengok performance dia, actually he did well. And ya ke? Ya, jawapan diplomatik, jujur. Like actually he did well because dia pun baru juga, dia rasa actually ni maybe pengalaman pertama dia juga kot. So yes, actually dia macam liat jugalah, macam first performance dia besar. So dia actually proud of him. You tak ada masalah lah dengan karier dia tiba-tiba macam tidak tu? Tidak. Tak ada eh? Betul. Okay, sedikit mungkin ucapan kepada para peminat yang berada di luar sana yang menyokong awak, yang mungkin tak tahu yang sebelumnya awak tak sihat sebenarnya. Benda tu dirahsiakan sampai hari ni. Saya tahu, hari ni baru saya tanya kan? Betul. Okay, kepada mereka. Sebenarnya dekat Instagram pun dia tak ada post apa-apa pasal kesihatan sebab dia tak nak buat benda tu alasan untuk orang simpati atau apa. Dia just nak tunjuk kat luar sana dia dah cuba yang terbaik. So if orang tahu dia sakit, dia orang macam, oh sakit dia nenek. So dia tak nak benda macam tu. So dia dah cuba yang terbaik. So untuk minggu depan dia akan cuba lebih baik daripada minggu ni. So dia harapkan semua orang doakan dia untuk terus maju jaya dan sembuh daripada sakit dia ada sekarang ni. And teruskan support dia, okay? Siapa bagi baju bulu-bulu ni dia? Lia ke stylist? Ini stylist. Bulu-bulu eh? Bulu, tapi kita yang minta lah. Feel overseas ya? Feel macam Emily dekat Paris lah gitu. Wow, thank you Lia. Gulat minggu depan tau. Thank you. Thank you so much.